Dan yang dihampirinya dan yang diberinya ilmu-ilmu kerohanian, agar mereka berdoa dan bermohon kepadanya, dan dia suka menerima doa dan permohonan mereka. Apabila mereka berdoa dan bermohon, Allah perkenankan doa dan permohonan mereka itu supaya Allah memberi kemurahan dan keagungan bahagian-bahagian mereka. Sebab keagungan dan kemurahan itu telah memohon kehadrat Allah semasa si mukmin itu berdoa, agar doanya diterima. Kadang-kadang permohonan dan doa itu diperkenankan, tetapi bukan dilaksanakan dengan serta-merta. Kerana menurut takdir dan hukuman Allah, dan bukannya kerana tidak diterima langsung. Oleh itu, si hamba hendaklah bersabar tatkala ditimpa malapetaka. Dan selidiklah diri sendiri sama ada telah melakukan dosa dan maksiat, tidak mematuhi Allah, membuat yang haram secara terang-terang atau tersembunyi, atau menyalahkan takdir. Kerana ada kalanya ujian itu adalah hukuman kerana melakukan dosa. Jika malapetaka itu dihindarkan Allah, maka baguslah. Jika tidak, teruslah bersabar dan meminta serta merayu dengan penuh khidmat kepada Allah. Kerana mungkin juga ujian itu diteruskan terhadapnya, agar dia terus berdoa dan merayu kepadanya. Janganlah salahkan Allah kerana melambatkan doa kamu terkabul. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-53. Nah, kita teruskan pengajian kita syarahan yang ke-52. Telah pun kita berikan sedikit sebanyak sinopsisnya berkaitan dengan syarahan yang kedua. Nah, terkait juga dengan ujian. Cuma di sini peringkat ujian bagi orang yang mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan, nah, kenapa kita berbincang lagi tentang ujian, ujian, ujian? Nah, ini terkait langsung dengan diri kita. Kan, apapun keadaan yang membabitkan kehidupan dan aktiviti kita dalam kehidupan, nah, semua itu kita kita kaitkan langsung dengan ujian yang kita istilahkan dengan hidup atau kehidupan itu sendiri adalah ujian. Nah, di sana makan pun ujian, gitu kan? Tidur sebagus-bagusnya macam bangkil pun ujian, gitu kan? Nah, nanti kau bilang berak sebagus-bagusnya pun ujian, gitu kan? Kenapa ujian? Nah, kerana ada orang tidak boleh berak, apa? Gitu kan? Nah, kita boleh berak. Ada orang yang tidak boleh berak. Nah, mau berak saja macam batu mau keluar dari punggungnya itu, lah. Kan? Nah, ada orang boleh kencing bagus sebagus-bagusnya. Ada orang mau kencing saja macam bom mau meletup sudah. Pun ada. Kan? Orang yang kena penyakit batu karang gitu bilang, kan? Nah, macam itu. Nah, jadi itu kiasan, itu contoh menggambarkan apapun dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita satu hari 24 jam, 24 itu jam itu adalah ujian semuanya. Apalagi kalau kita kirakan sepanjang kehidupan kita, nah, semua itu adalah ujian. Nah, ini kita bincang sudah. Jelas sudah itu. Dan yang kita mau bincang pada syarahan yang ke-52 ini, ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada hamba-hambanya yang beriman, yang sempurna iman, gitu kan?
sekaligus menjadi walinya, sekaligus menjadi orang yang sempurna hubungan dengannya. Nah itu. Jadi ada perbezaan. Nah, apa yang kita sebutkan di sini gambaran kepada tahap ujian. Gambaran kepada tahap ujian. Nah, ujian itu berbeza-beza. Walaupun keadaannya mungkin sama. Kan? Si A ujiannya adalah suaminya lari. Si B lelaki pula ujiannya adalah istrinya lari. Nah, itu contohnya kan. Jadi mungkin bentuknya sama tetapi keadaannya berbeza. Kan? Nah, si A bila suaminya lari dia menangis bawah tangga. Dia mungkin fikir begitu, fikir begini, mau bunuh dirilah, mau itulah, mau inilah, itu si A. Kenapa? Karena dia perempuan. Kan? Nah, takkan si B yang lelaki yang istrinya lari, dia pun menangis bawah tangga lepas itu mau gantung diri. Tidak mungkin begitu kan? Nah, kau pergi saja aku Yesus menikah lain, Mbak. Begitu kan? Bolehkah begitu? Adakah orang lelaki istrinya lari dia menangis bawah tangga mau gantung diri, adakah? Nah, itu lelaki bodoh, Mbak. Kan? Kalau ada begitu, orang bilang bodoh. Lebih teruk dari bodoh adalah bedus. Tahu tak? Lebih teruk dari bodoh. Orang panggil bedus. Oh. Faham? Nah, jadi di situ apa? Di situ perbezaan bentuk dalam menerima ujian. Jadi perbezaan itu pada dasarnya adalah perbezaan pada rasa hati. Faham tak? Pada dasarnya perbezaan itu berlaku disebabkan rasa dan perasaan yang berbeza. Nah itu. Boleh jelaskan? Boleh sebut dulu dasarnya ya. Jadi rasa dan perasaan itu dibina oleh kita kan? Kita yang membinanya. Sehingga rasa dan perasaan itu 100% berhubungan dengan Allah. Atau berapa peratus berhubungan dengan Allah. Kita yang membinanya. Nah, sekiranya 100% berhubungan dengan Allah, nah itu yang terbaik. Ya kan? Nah, jadi mungkin-mungkin saja kelemahan kita ini sebagai manusia 20% saja berhubungan dengan Allah. Sedangkan bakinya 80% itu berhubungan dengan makhluk misalnya. Makhluk, benda, perkara. Nah, di sana tentu-tentu saja rasa dan perasaan kita tidak kuat dengan Allah. Rasa dan perasaan kita nantinya kuat dengan makhluk, benda dan perkara itu. Jelas kan? Nah, inilah yang menyebabkan kenapa bila berdepan dengan sesuatu ujian, nah manusia jadi seperti hilang akal saja. Paham manggil kan? Nah, manusia menjadi seperti hilang akal. Nah, kenapa? Karena hubungannya dengan Allah cuma 20%. Bakinya hubungan dengan makhluk, benda dan perkara. Nah, jadi tentu berbeza tu, berbeza kan? Nah, orang yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala 100%. Nah, itu yang kita bilang tadi wali Allah. Istilah kitab kita. Nah, maksudnya adalah orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Nah, yang sempurna hubungan itu sempurnanya itu apa? Rasa dan perasaannya. Itu yang sempurna, gitu kan? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana dia nantinya tenang saja hidupnya. Tidak ada apapun yang dapat menggugatnya, menggugat rasa dan perasaannya, memudaratkannya, tidak ada apapun. Kan? Daripada makhluk, benda dan perkara. Tidak ada apapun yang menggoncang, yang mampu menggoncang rasa dan perasaannya terhadap Allah. Nah, apalagi dia mau ikut iblis, dia mau ikut syaitan, dia mau ikut manusia dengan menjauhkan dirinya daripada Allah SWT, sama sekali tidak. Nah, itu orang yang sempurna. Nah, dia pun ada ujian. Nah, kita mau kasih tahu itu. Jelas kan? Nah, walaupun sempurna sudah hubungan dengan Allah, nah mereka pun nantinya ada ujian. Nah, itu. Jadi mungkin timbul pertanyaannya, adakah orang yang pertanyaan telah ditimbulkan oleh Syekh, oleh mursyid kita dalam syarahan sebelumnya yang kita bincang.
Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang ganjaran dan sebagainya. Jadi tidak perlu boleh sebut lagi. Nah, yang penting kita menyadari jika orang yang sempurna hubungan dengan Allah pun diuji, ya, apalagi kita yang kedudukan kesempurnaan itu masih jauh, misalnya kita katakan, ya, kedudukan kesempurnaan itu masih jauh. Nah, ada orang baru mula, ada orang di pertengahan sudah, atau kalau kita tukar dalam konteks percentage, persen, ada orang baru 10% hubungan dengan Allah, ada orang 20%, ada orang 30%. Nah, di peringkat itu bukan peringkat sempurna. Nah, lebih-lebih lagi kita perlu menyadari bahwa kita berdepan dengan ujian. Jelas kah? Nah, itu. Macam-macam ujian. Manggil kau hari ini, kau ujiannya apa? Bertafakur. Pijak paku. Masya Allah. Jadi, abang ini bangkil, dia ujiannya pijak paku. Itu kemudaratan. Kan? Dia diuji dengan sedikit kemudaratan. Dia pijak paku tembus kakinya. Padahal dia ada ilmu kebal. Kan? Nah, aku ada ilmu kebal sudah. Nah, Allah ujimu basikit saja. Misalnya. Begitu contoh. Nah, Mizi, kau hari ini apa ujianmu? Bengkak apa? Bengkak apa? Apa? Mana ada beguk-beguk beruk? Atau panggil bengkak beruk. Nanti muka kita jadi seperti beruk, kau tahu tak? Ya betul, dia kembang di sini kan? Tidak cukup iodin itu. Susah makan sayur. Nah, itu antara sebabnya, kau tahu tak? Kekurangan iodin dalam badan. Keperluannya adalah iodin dan vitamin K. Semuanya datang dari sayur, Pak. Nah, hari ini. Arantau, kau ujian apa hari ini? Ada yang berak batu ke hari ini? Tak ada kan? Tak ada kan? Kalau kau berak batu hari ini, Masya Allah. Allah, ya Allah. Itu pun ujian juga, Pak. Masa azan saja mau berak, masa azan saja mau kencing. Nah, masa-masa lain tiada berak, tiada kencing. Nah, itu pun ujian juga. Okey, jelas sudah ya. Nah, kita lihat saja teks. Kata musannif, sesungguhnya Allah akan menguji satu golongan daripada orang-orang yang beriman. Nah, ini teks orang-orang yang beriman itu. Di istilah ini dipakai oleh ilmu tauhid, istilah ini dipakai oleh ilmu fiqah, istilah ini juga dipakai oleh ilmu tasawuf secara umum. Tapi apabila kita menyebut secara khusus, orang-orang yang beriman itulah orang yang mempunyai ataupun ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya kan. Nah, ada orang yang mengaku saja beriman tapi tiada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah dengan kepuasan dirinya sendiri saja. Kan? Balik kerja jam 5 sampai rumah, mandi-mandi, tukar-tukar pakaian, wangi-wangi, apa begitu begini, keluar dia karaoke. Nah, lepas karaoke jam 3 pagi pulang dia mana mabuk. Kan? Sampai di tepi jalan dia tidur tepi jalan kerana dia mabuk. Nanti dia sedar jam 5 pagi, uy, tidur tepi jalan, dia pun pulang ke rumah. Sampai di rumah dia tidur sekejap sampai jam 8 pagi, bangun-bangun pakai baju pergi kerja. Kan? Lepas tu pulang kerja, macam itu buat aktivitinya. Nah, jadi di mana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu gambaran orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Padahal kalau beriman mengaku saja dia beriman. Itu kan? Nah, jadi sebab itu dalam konteks ilmu tasawuf kita bilang orang-orang yang beriman ai orang yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan persentase hubungan, berapa persen, berapa persen, berapa persen. Nah, yang kita mau bincang ini orang yang mempunyai hubungan dengan Allah yang menjadi walinya. Yang menjadi walinya, nah, terjemah berkali-kali, yaitu yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian selain daripada menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ai sempurna hubungan dengan Allah yang dihampirinya.
yang dihampirinya. Nah, kita terjemah sudah jelas. Yang dihampirinya artinya yang didekatinya. Ai artinya, kita ambil dua makna hampir di sana ya. Satu, diterima. Yang dihampirinya, ai yang diterima dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dihampirinya. Dan yang diberinya, dan yang diberinya ilmu kerohanian, yang diberinya ilmu kerohanian. Nah, ini pun Walid ajar sudah ya. Ilmu kerohanian adalah adalah hasil implikasi daripada ilmu tasawuf. Jadi kerohaniannya itu luar kerohanian menggunakan disiplin ilmu tasawuf. Nah, ini berarti ilmu tasawuf, implikasi daripada ilmu tasawuf itu disebut ilmu kerohanian. Dan implikasi daripada ilmu kerohanian itulah disebut ilmu zauq, seperti mana disebut oleh Ustaz Naim. Zauq itu adalah rasa. Disiplinnya tidak ada, disiplinnya tetap terikat dengan ilmu tasawuf. Nah, itu. Jadi bilang di sini, yang diberinya ilmu kerohanian. Yang diberinya ilmu kerohanian agar mereka berdoa, agar mereka berdoa. Nah, kenapa diberikan ujian? Nah, itu tajuk tadi kan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada orang-orang yang sempurna hubungannya, orang-orang yang dekat dengannya, kan? Orang-orang yang diberi Allah ilmu kerohanian. Nah, jadi jawabnya agar mereka berdoa, agar mereka terus melakukan ataupun terus berdoa. Nah, begitu. Nah, berdoa itu bahasa Arab. Bahasa Melayunya apa berdoa? Mimi, berdoa itu bahasa Arab kan? Betul kan? Nah, bahasa Melayunya apa? Hah? Sama belacan? Kau kasih betul, Mimi. Apa? Nah, itu pun kau ambil masa dekat tu 20 minit. Apa? Ya, bahasa Arab bilang berdoa. Doa, doa, doa itu bahasa Arab. Nah, jika Melayunya apa? Dimelayukan. Ha. Aduh, Mimi kau ni. Jadi kau selalu tanda tangan berdoa kan? Nah, ketika kau tanda tangan berdoa itu kau buat apa? Ha? Mentera. Mengharap. Mengharap itu dalam rohaniah bu, bukan? Nah, Walid bilang kau buat apa? Doa itu apa? Meminta. Nah, itu saja aku minta, bu. Yang kau ambil 20 minit masa aku buat apa? Aduh, ya Allah kau ni. Kau kena berani, Bamimi, cakap dulu apa yang kau tahu. Nah, kemudian baru kau cari istilah lain, ha? Kalau ada istilahnya. Kamu orang jangan terperangkap dengan soalan-soalan begitu, ha? Okey. Jadi berdoa, meminta. Nah, maksudnya di sana jelas. Allah mahu agar hambanya yang sempurna hubungan dengannya itu terus meminta-minta kepadanya. Nah, Allah mahu begitu. Nah, dalam permintaan itu nanti ada pengharapan. Nah, itu Mimi. Kan? Ada harapan. Mungkin bentuk permintaannya itu pun lain daripada yang lain. Ada rayuan. Nah, begitu. Kan? Nah, bukan sekadar permintaan saja. Bahkan ada rayuan-rayuannya. Sifat-sifat rayuannya. Kan? Dan dalam rayuan itu ada kelembutan.
Nah, merayu dengan lemah lembut begitu kan? Okey. Nah, Allah suka yang itu sebenarnya. Allah suka kita meminta dengan penuh lemah lembut. Itu ada dalil Al-Qur'an. Surah apa? Walid itu ayatnya apa? Surahnya apa? Ada dalil Al-Qur'annya. Allah SWT mengatakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan suara. Para ulama mengatakan rendah suara itu dengan lemah lembut. Nah. Lupa bunyinya matan bunyi ayat. Nah, sebab itu dalam hal berdoa. Nah, ada kalanya kita berdoa kuat, keras. Ada kalanya kita berdoa dengan lemah lembut. Jadi yang paling jelas pada sisi ulama, berdoa yang lemah lembut itulah yang terbaik. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh lemah lembut dan bersopan, kan? Nah, ada orang yang dia bukan berdoa, dia amin saja. Amin. 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 Macam-macam bunyinya. Ngerti kan? Jadi, kita bercakap tentang setiap individu, setiap kita yang meminta, nah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan, kelembutan dan kesopanan. Dan kerana Allah Subhanahu wa taala suka begitu. Dalam satu hadis kursi, bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba-Nya yang memulakan permintaannya dengan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Maksudnya, apabila seorang hamba meminta ya Allah ataupun ya Allah, ya kan? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham ke? Okey. Dan agar mereka berdoa, agar mereka ai sentiasa berdoa. Masukkan perkataan sentiasa. Ai sentiasa. Agar mereka ai sentiasa berdoa. Nah, Allah suka hambanya itu, orang sempurna hubungannya dengannya itu, meminta-minta darinya. Nah, kalau orang mana yang ada suka kita meminta-minta dari dia? Nah, isteri kita sekalipun, kau minta duit membeli tembakau saja. Kali pertama dia kasih kau, bah. Kali kedua dia kasih. Kali ketiga, kau ni berhenti, bah, dari makan tembakau itu. Dibilang makan tembakau. Mana ada orang makan tembakau? Kan? Dia bilang kita makan tembakau. Kali keempat kau minta, dia tarik muka 14 sudah. Ya, mangkil. Nah, itu aku kasih tahu kau. Sebab itu kau jangan cuba mau menyigop-nyigop itu. Hah? Susah juga, bah, jika kita tiada duit, kau tahu kan? Walid pun mau berhenti sudah menyigop-menyigop ini. Tiada duit, bah, susah. Bah. Mau minta RM5, mau beli tembakau saja. Marah-marah dia orang. Bah. Kau kalau marah-marah, kau boleh pulang rumah mak ayah kau. Nah, kalau Walid marah-marah, siap mau pulang mana aku sudah? Mak ayah pun tiada sudah. Yatim piatu ku ini, tahu tak? Okey. Dan, katanya, dan bermohon kepadanya. Nah, kalau bermohon itu pun termasuk makna doa juga. Nah, bermohon kepadanya. Nah, Allah suka itu. Allah suka hambanya yang berdoa, meminta dan bermohon. Sama saja istilah, kita pakai satu saja. Allah suka hamba yang meminta kepadanya. Nah, kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat dari sudut hikmahnya apa? Nah, hikmahnya orang yang meminta, bermohon, berdoa adalah orang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Orang yang meminta, berdoa, bermohon, apa saja, tiga istilah kita sebutkan itu. Nah, itu gambaran orang yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu baginda Nabi SAW bilang dalam hadis sahih, orang yang tidak berdoa, yakni meminta kepada Allah, adalah orang yang sombong. Kenapa sombong? Para ulama hadis mengatakan sombongnya itu kerana tidak mau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita perlu meminta, wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong kepada Allah.
dan minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Paham enggak? Nah, itu. Ajar diri kita begitu. Nah, kalau bini merajuk, bini-bini kamu orang nanti merajuk. Nah, kau minta kepada Allah, ya Allah, kau pergi dekat dia, dekat Mia tu. Jul, kau pergi dekat Mia itu, kau doa, ya Allah, lembutkanlah hati isteriku Mia ini. Supaya dia sayang kepadaku dan aku pun sayang kepada dia. Kau doa begitu, Jul. Nah, dalam masa 1 minit, 2 minit, kau tengok dia berubah sudah. Kau percayakah? Nah, jika kau tidak percaya, tanya mamamu. Dia marah-marah, aku doa saja. Kadang-kadang aku aminkan saja. Berhenti dia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Berhenti dia terus. Tahukah? Nah, ketika dia marah-marah aku, ya Allah, campakkanlah dalam hati isteriku ini sayang kepadaku, ya Allah. Kerana aku ini anak yatim piatu, ya Allah. Nah, jika dia marah aku, kemana lagi aku mau pergi, ya Allah. Nah, terus dia jadi baik terus. Hilang marah. Dia tanya. Kau tanya. Depan kau saja. Nah, jadi minta kepada Allah, okey? Dan katanya, dan dia ai Allah. Dia dhamir ganti nama ketiga kan? Ha? Huwa, huma, hum. Dia ganti nama ketiga. Dia. Ganti nama ketiga kan? Ganti nama ketiga dia. Kurang sikit bawa balik dalam bahasa Melayu. Dan dia, ai Allah Subhanahu wa taala, suka menerima doa. Suka menerima. Nah, suka menerima itu dalam tafsiran-tafsiran mengatakan suka mendengar doa hambanya. Ya kan? Suka menunaikan doa hambanya. Suka memberi doa hambanya. Dan seluruh bentuk kesukaan itu adalah hubungan. Ha? Seluruh bentuk kesukaan itu adalah hubungan. Nah, Jamal, sila ya, Jamal Pak Tongkol tu ya. Abang kau Jamal. Nah, dia untuk menyukakan kau, dia beli kau bunga. Nah, kau pun jadi suka saja. Tersenyum, tersimpul saja dengan bunga itu. Kan? Nah, kenapa? Kerana hubungan, betul? Tambah-tambah sayang kau pada dia. Nah, hubungan. Selang 3 bulan kemudian, nah, dia beli kau sebentuk cincin, bang. Bilangnya berlian. Padahal RM3 saja. Nah, kan? Hila dikuahdiahkan kau cincin berlian, dipakaikan di jari kau. Kau pun tersenyum, tersimpul saja, kan? Ah, kembang saja begitu. Kan? Nah, 3 bulan kemudian dikasih kau pula gelang tangan sini, bang. 3 bulan kemudian dikasih kau gelang kaki. 3 bulan kemudian dikasih kau gelang hidung. Kan? Lepas itu dia suruh kau menari Tamil. Nah, jadi apa? Yang Walid mau cerita apa? Yang Walid mau cerita, setiap apa namanya kita yang disukai, nah, setiap perbuatan yang disukai itu akan menambah baik hubungan. Fahamkah? Itu dalam konteks kita manusia dengan manusia. Dengan manusia dengan makhluk. Bukan manusia dengan manusia saja. Manusia dengan sekalian makhluk lain hakikatnya begitu. Ya kan? Cuma bentuknya saja berbeza. Nah, kalau kau kasih kepada jin itu bunga, orang bilang kau gila apa? Dengan? Jadi tidak sama. Okey? Tidak sama. Tapi hakikatnya, kesamaannya adalah setiap yang menyukakan itu akan menjadi hubungan. Betul kan? Nah, kalau kau suka menyukakan iblis-iblis itu, akhirnya kau akan berhubungan dengan iblis itu. Nah, begitu. Jelaskah? Pahamkah? Nah, jika kita menyukakan ikan yang kita pelihara, ikan kita menyukakan dia. Nah, ini masa jam ini bagi makan begini-begini. Akhirnya ikan itu akan menyukaimu. Tinggal kita faham atau tidak faham saja. Ya kan? Nah, kalau ikan itu pun dia memberikan sesuatu kepadamu, nah, kau pun akan menyukakan dia. Pernah dengarkah swan yang bertelur emas? Nah, kamu orang ni cerita pun tidak tahu bah. Kan? Angsa yang bertelur emas. Nah, sebab itu Walid pelihara 2 itu. Cuma yang Walid pelihara ini akan bertukar menjadi manusia.
betul balina kau ni macam tidak percaya saja, ha? Fairy tale mesti percaya apa itu? Okey. Dan dia, ay Allah, suka menerima doa. Nah, suka, kesukaan itulah nantinya menjadi hubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasa saja boleh tambah lagi ya. Apapun hubungan yang mau dibina dalam konteks makhluk dengan makhluk kita sebutkan ini, nah, perlu memberikan, mewujudkan kesukaan, betulkah? Nah. Nah, itu sebab orang kasih bunga lah. Kalau Walid tidak mau, bang, mau berhubungan dengan Walid, Walid tidak mau bunga. Walid mau handphone, iPhone 12. Apakah? Nah, terakhir ini iPhone mungkin tidak mau sudah. Kalau mau berhubungan dengan kuku, mau kapal bahasa itu. Bangkil. Bolehkah bangkil? Mau bolehkah? Mau menikah denganku maharnya adalah sebuah kapal. Kau tengok. Maharnya kasih aku, bukan ku kasih dia. Kau jangan cari pasal bangkil, nanti kau rekomen sana, rekomen sini, mati baku. Ah, jangan main-main fast. Sebab itu kau jangan mengurat Walidmu, bah. Maharnya kapal, kau tahu gak? Okey. Dan dia suka menerima doa dan permohonan mereka. Allah suka menerima. Yang Walid sebutkan menerima itu ditafsirkan dengan kesukaan kita sebutkan tadi kan. Nah, Allah suka begitu. Nah, jadi berdoa, minta pada Allah, merayu pada Allah dengan penuh kelembutan. Dan penuh kesopanan begitu. Macam mana bunyinya manina? Ud'u tadarru'an wa khufyah. Macam mana? Bunyi kuat sikit ayat ni. Ha, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Lagi ayat dah di hujung. Ha, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surah apa, ayat berapa? A'raf 55. Nah, siap sudah kita punya kamus, kita punya mu'jam. Sebab itu kadang-kadang mu'jam ada penting mah. Al-A'raf ayat 55. Nah, itu dalil untuk kita sepakati bahawa berdoa itu sangat disukai oleh Allah. Meminta, merayu, bermohon kepadanya sangat disukai oleh Allah SWT. Dan sekaligus mencetuskan hubungan. Nah, itu yang penting. Jadi di sana bercanggah kita dengan golongan-golongan Wahabi ini. Dia berdoa begini bid'ah, berdoa begitu bid'ah, berdoa begini bid'ah, berdoa itu semua bid'ah sudah. Jadi mana kita mau berdoa ketika mana? Keadaan apa? Semua bid'ah saja pada dia. Nah, kelompok-kelompok Wahabi itu. Ha? Okey. Allah perkenankan doa dan permohonan mereka itu. Jadi apabila orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah ini berdoa, nah, Allah perkenankan doa dan permohonan mereka itu. Nah, kenapa Allah perkenankan? Supaya Allah memberi kemurahan dan keagungan bahagian-bahagian mereka. Nah, ini juga kita bincang di dalam syarahan sebelumnya kan. Nah, Allah memberikan mereka bahagian-bahagian supaya mereka mendapat bahagian-bahagian mereka di dunia. Nah, jadi di sana jelas lagi, dijelaskan lagi supaya Allah memberi kemurahan dan keagungan bagi bahagian-bahagian mereka. Nah, jadi maksudnya apa di sana? Maksudnya supaya hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna hubungan dengannya itu merasai mendapat kemurahan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk bahagian-bahagian mereka dalam kehidupan ini. Nah, kita pun ada bahagian-bahagian kita dalam kehidupan ini selain daripada bahagian kita di hari akhirat kelak. Kan? Yang kita namakan dia sebagai ganjaran. Bahagian-bahagian itu daripada ganjaran Allah SWT. Nah, di akhirat, nah, telah dikhitabkan, telah diputuskan oleh Allah SWT. Nah, di dunia pun ada ganjaran-ganjarannya.
ketika kita di dunia ini. Dan ganjaran-ganjaran itu merupakan bahagian daripada hidup kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melimpahkan kepada kita dengan kemurahan dan keagungannya bahagian-bahagian kita itu. Nah, apa? Rezeki. Nah, kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan mendapatkannya misalnya. Umur. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan untuk kita berbuat khidmat, berbakti kepada agama Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, ini semua apa? Ini semua perlu diminta kan? Perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas enggak? Nah, kenapa? Nah, baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kita begitu kan? Nah, ada lagi berdoa, doa minta jauh daripada azab sengsara. Walaupun itu hari akhirat, dengan nah, dan macam-macam doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita memintanya dan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemurahannya akan melimpahkan kepada kita. Nah, jangan jadi orang sombong saja. Dengan sombong macam kita ini bagus saja. Padahal kita lah yang paling dekat dengan jurang-jurang neraka misalnya. Sombong untuk berdoa, sombong untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seolah-olah kita ini yang kita telah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala memandang kita pun mungkin tidak. Nah, ini bahagian daripada sedar diri ya, bahagian daripada kesedaran yang perlu ada kepada kita. Okey. Kemudian kata musannif, sebab keagungan dan kemurahan itu telah memohon ke hadrat Allah. Nah, antara lain, sebab lain selain daripada Allah akan memberikan melimpahkan keagungan dan kemurahannya ke atas bahagian-bahagian orang-orang yang sempurna hubungannya dengan Allah SWT di dunia dan di akhirat, sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, ada lagi sebab lain. Nah, apa sebabnya? Sebab keagungan dan kemurahan itu telah memohon ke hadrat Allah. Ah, itu yang paling penting itu. Sebab keagungan dan kemurahan itu, nah, keagungan itu bahagian daripada sifat kan? Kemurahan itu bahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, keagungan dan kemurahan itu telah memohon ke hadrat Allah semasa si mukmin itu berdoa agar doanya diterima. Nah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya keagungan, sifat Allah SWT, keagungan itu sifat Allah SWT. Keagungan itu kita bilang apa? Jalal. Ya kan? Jalalah, jalal. Dan kemurahan itu berada di dalam jamal. Kemurahan berada di dalam jamal ya. Nah, jalal dan jamal Allah Subhanahu wa taala itu sendiri memohon ke hadrat Allah. Nah, hal ini termasuk di dalam hal usuluddin ya. Jadi pemahaman kita mudah saja. Kalau kita mau membahas secara usuluddin mungkin panjang lebar, tapi kita ambil paham mudah saja bahwa sekalian kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu memohon kepada zat yang maha agung. Nah, begitu kan? Paham enggak? Kalau sebut sekalian nanti kamu orang paham macam lain pula. Ya? Nah, kita katakan begini, bagi Allah Subhanahu wa taala itu zat, sifat dan af'al. Nah, mudah kan? Kita sebut begitu. Nah, ini membantu kita memahami konsep tauhid itu sendiri. Induknya adalah zat. Nah, di sini sifat dan af'al. Nah, begitu. Jelas ke? Nah, yang kita bercakap tentang Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah zat ini. Betul. Nah, ketika itu walaupun sifat ini berkait dengan zat, sifat ini berkait dengan zat, af'al juga berkait dengan zat. Nah, sifat dan af'al inilah berdoa. Jelaskah? Jadi yang kita sebut tadi keagungan
keagungan. Nah, kita katakan itu adalah sifat dan itu campur dengan af'al, itu adalah af'al. Seperti mana kita fahami sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah. Ya kan? Nah. Jadi sifat dan af'al ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kepada kita, menerima doa kita tadi. Nah, kita di sini kan? Kita bilang kita saja atau orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini sifat dan af'al ini, nah jangan paham seperti makhluk ya. Sifat dan af'al ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa memohon supaya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ini memberikan kepada orang yang sempurna hubungan dengannya. Jelaskah? Nah, jangan keluar daripada prinsip ilmu tauhid. Nah, ada pertanyaan enggak di situ? Okey, boleh fahamkah? Tak faham. Kau tak faham. Okey, yang kau tidak faham itu apa? Di mana? Sifat dan af'al ni berdoa. Ini yang kau tidak faham, masya-Allah. Kau tahu ke telinga kau berdoa untuk kau? Kaki kau pun berdoa untuk kau. Kau boleh faham gitu? Nah, kaki kau berdoa, ya Allah, hari ini kumohon padamu ya Allah, bawalah si tubuh ini ke pondok ke surau musalla kita ini untuk mengaji. Nah. Faham ke begitu boleh sebut? Nah, bukan kaki tangan saja, bah. Semua apapun yang ada di dalam badan kita berdoa, bah. Jelas ke? Faham ke semua? Nah, itu. Jadi, demikian juga yang kita bilang kaki itu sifat bagi kita, telinga itu sifat bagi kita, mata itu sifat bagi kita, kan Jul? Nah, mereka berdoa sama saja, kita mau faham. Sebab itu boleh bilang tadi, jangan lari dari prinsip tauhid. Yang kita berdoa kepada Allah, Allah itu adalah zat. Di sini, duduknya di sini. Faham ke? Dia zat. Dan zat ini dikenali dengan sifat. Bukan sifat itu makhluk. Sifat adalah zat. Zat adalah sifat. Ah, itu istilah, itu konsep tauhidnya. Okey? Cumanya sifat ini berlaku dalam bentuk pengetahuan kita. Sifat dan af'al itu berlaku dalam bentuk pengetahuan kita. Contoh melihat. Nah, jika kita tidak tahu macam mana kita mau faham melihat. Allah maha melihat. Kau mau faham macam mana mangkil? Ha? Cari kitab. Kau cari kitab pun kau tidak akan faham. Kerana kefahaman kan itu bukan berada di kitab. Kefahaman itu berada di sini. Nah, Allah maha melihat. Nak faham macam mana? Mak Daniel? Ha? Nampak? Nak faham nampak tu macam mana? Nak faham Allah nampak tu macam mana? Ha? Kita akan faham melalui sifat nampak kita. Begitu kan? Jika tidak, macam mana kita mau faham sifat nampak, melihat bagi Allah SWT? Nah, artinya kita akan mengukur sifat nampak, melihat bagi Allah itu dengan sifat nampak bagi kita. Begitu. Cuma di akhirnya kita meletak, melihat Allah tidak seperti melihat kita. Nah, itu pada menyempurnakan hak Allah Subhanahu wa taala, itu kan? Nah, tetap pengukurannya adalah apa yang ada pada kita. Mendengar pun sama saja. Itu kan? Faham enggak? Nah, itu. Jadi kerana itu kita boleh menyebut sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala ini berdoa kepada zat. Boleh sebut apa? Seperti mana sifat pada tubuhmu berdoa untukmu. Jelas ini? Jangan ingat kaki kita tidak berdoa untuk kita. Sebab itu nanti di akhirat dia boleh mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya sound jam. Ini speaker. Hai, kaki akan mendakwa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ingat tu. Bahkan semua anggota badan kita akan mendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya di mana? Al-Quran memberitahu kita itu. Di mana? Surah Yasin paling dekat dengan kita kan, surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat berapa ini?
Nah, kita ada mu'jam. Tugas mu'jam adalah menyatakan kepada kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana kami kunci mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari, isim ma'rifah itu al-yawm. Hari di mana? Hari apa? Hari akhirat. Yani di hari akhirat. Nakhtimu ala afwahihim. Kami daripada Allah, kami mewakili Allah, mengunci mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan kami bercakap dengan tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki mereka menjadi saksi. Bima kanu yaksibun. Dengan apa yang mereka telah lakukan, sembunyikan, nafikan dan segalanya. Yasin ayat berapa? 65. Yasin ayat 65. Nah, nanti baca ya. Surah Yasin ayat 65. Nah, itu. Nah, jelas-jelas saja Allah SWT sebut akan bercakap dengan tangan kita. Nah, mana mungkin tangan kita bercakap pada sekarang? Nah, itu gambaran yang kita perlu faham ya. Namun mana mungkin kaki kita bercakap pada sekarang? Tapi Allah Subhanahu wa taala bilang nantinya di hari akhirat tangan dan kaki itu akan bercakap. Jelas? Nah, begitu gambaran untuk memahamkan kita tentang sifat dan af'al Allah, meminta kepada zat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan, menunaikan, menyempurnakan permohonan, permintaan atau doa daripada hamba-hambanya yang sempurna hubungan dengannya. Faham ke itu? Nah. Ya, Bangkil. Kau mau tanya apa, Bangkil? Nanti pikir dulu, pikir kau pergi betul. Soalan kasih betul, Bangkil ya. Nah, jadi sekarang nampak sudah. Sekarang nampak sudah betapa apa ya kita sebutnya? Nah, tidak ada istilah lain, wah. Betapa sifat dan af'al Allah itu sendiri berdoa kepada Zat yang Maha Agung untuk menunaikan doa, permintaan, permohonan kita. Nah itu. Sama saja. Okey, Pak Haji. Tak apa-apa jelas, tak apa-apa dengar, Pak Haji. Okey, patutkah kita merasa malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah anugerahkan kepada kita macam-macam? Patutkah kita rasa malu? Soalan tu kan. Okey. Patutkah kita rasa? Jadi kita sendiri menyebutnya rasa. Rasa artinya isu rasa dan perasaan. Adapun isu rasa dan perasaan itu terkait langsung dengan tahap-tahap hubungan dengan Allah SWT. Tahap-tahap hubungan. Contoh, seorang kita ambil orang lah kan. Tahap hubungan yang macam ni permintaan dia. Tahap hubungan yang macam ni permintaan dia. Tahap hubungan macam ni permintaan. Sampai satu tahap kemuncak, dia tidak ada apa lagi yang dia mau minta. Itu kita sebut dalam konteks-konteks hubungan lah. Jadi soalan patutkah? Jadi patut itu tergantung kepada rasa dan perasaan individu yang taraf hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala di posisi mana. Dia macam tu. Ada yang sampai dia rasa dia malu nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang begitu. Nah, kenapa? Kerana rasa dan perasaan dia berada di satu posisi yang kita kata highest, yang tinggi. Yang dia rasa malu, dia rasa apa yang dia terima tak sempurna, dia bersyukur dan sebagainya. Nah, itu yang mempengaruhi dia. Bukan dia sombong untuk meminta,
tapi dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Jadi persoalan patut ke tak patut, kita tidak boleh menjawab dalam konteks awam, tak boleh. Kalau dalam konteks awam, jawapannya kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita kena minta, itu dalam konteks awam. Tapi dalam konteks ahli dia, para-para ahlillah, nah dia berbeza-beza. Jadi jawapannya berdasarkan kepada apa yang kita sebutkan tadi. Dia begitu. Saya biasa berjumpa dengan satu hamba Allah. Orang kata dia gila. Semua orang declare kata dia gila. Tapi bila kita berada di rumah dia, kita dengar dia baca Quran ya. Dengar dia baca Quran, kita duduk, dengar dia baca Quran. Lepas dia baca Quran, dia zikir. Lepas dia baca, dia masak pun dia zikir, dia apa semua. Jadi orang declare dia gila kerana cara dia. Cara dia, pakaian dia dan sebagainya, declare dia gila. Dan dia suka berseorangan sendiri gitu. Meninggal dah lama dah lah. Kan? Jadi, kita pun pergi bersembang dengan dia. Kan? Pergi bersembang dengan dia, sembang semua elok, tak ada hal apa. Kita pernah tanya, kita berdoa lah. Saya panggil ke dia Tok Wan. Ya. Kita berdoa lah Tok Wan, minta Allah SWT limpahkan rezeki, boleh buat rumah baru Tok Wan ni. Pasal dia berduduk rumah pun macam, ialah selain daripada rumah lama dulu-dulu, rumah itu pun dah bertungkat penuh di bawah lah. Kan? Dia pun masa tu umur dia 70 lebih lah. Jadi saya sebut macam tu lah, kita berdoa lah Tok Wan. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki. Kan? Nak buat rumah Tok Wan bagi cantik ni. Bagi elok balik. Semua. Kita kata macam tu. Dia kata, ish malu nak minta dengan Allah SWT. Yang ni pun tak boleh nak syukur kan. Yang ni pun tak sempurna. Tak, dia kata tak boleh bersyukur. Maksudnya tak sempurna nak bersyukur. Kan? Nak minta lagi, ish malu kan. Jadi, gambaran itu menunjukkan tahap rasa dan perasaan dia. Jadi apabila tahap dan rasa dan perasaan di posisi begitu, maka tidak menjadi kesalahan kepada dia. Tak jadi kesalahan apa-apa. Yang menjadi kesalahan ni tahap rasa dan perasaan dia rendah. Di situlah memunculkan kesombongan. Tak minta tu sebab sombong. Kan? Kata Nabi SAW tu. Begitu. Boleh nampak kan dia punya tu? Yes. Sebagian ulama berpendapat begitu, doa itu sebagian daripada bentuk kita bersyukur. Kenapa? Kerana dalam doa itu ada puji-pujian. Kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi, Alhamdulillahirrabbilalamin itu sebagai, orang panggil apa? Lafaz memuji Allah SWT atas sifat syukur. Begitu. Jadi tak apalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kita pun sebagian daripada bentuk syukur lah. Itu dimaknakan oleh para ulama kita. Clear? Clear. Ya Makil, kau angkat jari tadi ku tengok. Dia termasuk apa? Ada yang malu meminta bahagian dunia dan ada juga yang malu meminta bahagian akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala dalam catatannya ketika ditanya kepada dia, nah, kenapa dia tidak bimbang dalam soal rezeki seperti mana orang lain bimbang? Tidak kelam kabut dengan kerja seperti mana orang lain bekerja? Nah, dia bilang Allah sudah menentukan untukku bahagianku di dunia. Jadi tidak perlu ku bimbang-bimbang. Nah, kemudian dia bilang, kenapa apa muridnya bertanya, kenapa Syekh tidak dalam doa tidak pernah meminta untuk diri sendiri, kena meminta untuk orang itu, untuk orang ini, untuk orang itu, untuk orang ini. Kerana di antara perangai Imam Hasan Al-Basri adalah suka berdoa untuk orang lain. Nah, sampai-sampai dia selalu menyebut, ya Allah, berikanlah petunjuk, berikanlah rahmat kepada fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Nah, nanti muridnya bertanya, kenapa sebut nama orang itu, sebut nama orang ini, sebut nama orang itu, tidak menyebut nama kau sendiri misalnya. Ya kan? Nah, bilang Imam Hasan Basri, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala mau minta kebaikan-kebaikan di akhirat, nikmat-nikmat akhirat, sedangkan aku bukan orang yang layak, bilang. Nah, nanti kalau tidak masuk syurga pun, jangan masuk ke neraka, sudah memadai bagiku. Nah, bilangnya begitu. Nah, ini semua apa? Ini semua pengaruh rasa dan perasaannya. Begitu kan? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paham Makil? Jadi kau belum sampai Makil, kau jangan cuba-cuba mau drama begitu. Ha?
Nah, nanti kami lihat kau telanjang saja, lari saja, masya Allah. Kan? Okey. Hujan lebat ni. Terus kita. Allah perkenankan doa dan permohonan mereka itu supaya Allah memberi kemurahan dan keagungan bahagian-bahagian mereka, sebab keagungan dan kemurahan itu telah memohon. Memohon artinya meminta. Meminta juga kita sebut berdoa. Kan? Keagungan dan kemurahan itu adalah lambang kepada sifat dan af'al. Allah Subhanahu wa taala bilang sudah tadi, telah memohon kehadrat Allah. Memohon ai meminta kehadrat Allah. Hadrat, hadrat. Nah, kita terjemah sudah apa? Nah, kehadapan. Kan? Kehadrat Allah, kehadapan Allah. Semasa si mukmin itu berdoa. Nah, ini artinya ketika si mukmin itu berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, maka keagungan Allah, kemurahan Allah pun memohon kepada Allah, ya Allah, ya Zat yang Maha Agung, perkenankanlah, perkenankanlah, perkenankanlah permintaan, permohonan, doa si fulan bin si fulan. Nah, ketika itu makil berdoa, ya Allah, jadikanlah ku hamba-Mu yang mukmin, yang bersih daripada syirik, nifak dan fasik. Nah, amin. Mereka pun doa, ya Allah, perkenankanlah doanya. Begitu, Pak. Faham tak? Nah, sebab itu kita berdoa. Kita berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan ada kepada kita syirik. Cabutlah syirik daripada kita. Cabutlah nifak daripada kita. Cabutlah fasik daripada kita. Nah, jadi saja kita orang-orang mukmin yang baik, yang bagus. Nah, lebih-lebih lagi, ya Allah, sampaikanlah kita kepada sempurna hubungan dengannya. Begitu, bah, berdoa. Ya kan? Nah, jangan minta kaya saja. Ya Allah, bagilah aku kaya. Ya Allah, kasihlah aku kaya. Ya Allah, kasihlah aku kaya. Yang lain pula, ya Allah, kasihlah aku berjodoh dengan dia. Kasihlah aku berjodoh dengan fulan bin fulan. Fulanah binti fulanah. Jadi, kasihlah aku berjodoh. Itu saja yang doanya, bah. Ya kan? Okey. Agar doanya diterima, katanya. Lanjutan ayat tadi, ya. Jadi, keagungan dan kemurahan, ai sifat dan af'al, itu telah memohon kehadrat Allah semasa si mukmin. Nah, si mukmin itu ai apa yang kita bilang di atas itu, orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, waliullah, walinya itu. Kehadrat Allah semasa si mukmin, ai orang yang sempurna hubungan dengannya itu berdoa. Agar doanya diterima. Nah, jadi seolah-olah mereka menjadi pendukung kepada doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seolah-olahnya begitu. Allah. Allah, masya-Allah. Kadang-kadang permohonan dan doa itu diperkenankan tetapi bukan dilaksanakan dengan serta-merta. Nah, ini yang kita maksudkan ujian kepada ujian bagi orang-orang yang bertaraf sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang permohonan dan doa itu diperkenankan tetapi bukan dilaksanakan dengan serta-merta. Nah, doa itu diperkenankan oleh Allah sesuai dengan mereka sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dilaksanakan dengan serta-merta. Kenapa? Karena menurut takdir dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ianya terkait dengan alam. Kan? Apa yang kita minta itu lazimnya terkait dengan alam. Apa yang kita mohon itu lazimnya terkait dengan alam. Nah, apabila terkait dengan alam, nah, di sana dia terkait langsung dengan takdir dan hukuman. Ai syariat. Ai peraturan. Jangan sebut syariat, nanti kamu orang keliru. Kerana menurut takdir dan hukuman ai syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir, nah, kita faham saja padang takdir yang kita sedang berada. Itu perbincangan kita panjang lebar sudah. Nah, apabila kita menyebut takdir, pahaman mudah kita adalah kita berada di satu padang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah umur kita berapa, meninggal bila, semua di dalam padang ini. Okey? Dan di dalam padang ini ada peraturan.
dalam padang ini, padang takdir ini, di padang takdir ada peraturan. Nah, ada peraturannya. Nah, jadi peraturan itu yang bilang hukuman. Karena menurut takdir dan hukuman Allah. Jadi apa yang kita minta, apa yang kita minta berdoa pada Allah SWT, walaupun diperkenankan, nah mungkin-mungkin dilambatkan. Perkenankan sudah, tapi lambat sampai. Kenapa lambat sampai? Berdasarkan kepada takdir dan peraturan di dalam padang kehidupan kita. Paham enggak? Padang bola tidak sama takdirnya dengan padang hoki. Padang hoki tidak sama takdirnya dengan padang rugby. Rugby kah ngomong ini? Ah, bukan, American football. Anak gambarkan yang tu. American football. American football tahu enggak? Kamu orang tahu enggak? Nah, itu pun kamu orang tidak tahu juga. Dia bukan main sepak bola itu. Bola itu main bawa lari macam rugby. Tapi dia lagi ganas dari rugby, tahu enggak? Nah, sampai-sampai kau keluar-keluar rusuk kau patah. Pinggang kau patah mungkin jadi begitu. Nah, itu American football. Nah, padang takdir itu kalau dikias dengan kod badminton pun tidak sama dengan yang lain, gitu kan? Nah, itu padang takdir. Nah, jadi berdasarkan kepada peraturan padang takdirmu dan berdasarkan kepada takdir itu sendiri. Nah, di situ kelambatannya. Nah, mangkil mungkin-mungkin sekarang jadi hantu, 10 tahun lagi jadi hantu. Nah, mungkin saja aku bilang mangkil ya, bukan berdoa untuk kau, Pak. Jadi hantu. Nah, tahun akhir dia mau pulang kepada Allah, mau meninggal sudah, baru dia jadi wali, Pak, misalnya. Nah, mungkin begitu dalam padang takdirnya. Jelas enggak? Nah. Jadi sampai 5 tahun terakhir nah dia jadi wali sudah. Padahal hantu saja kemarin, kemarin dulu 10 tahun akan datang, Ustaz. Nah, begitu. Nah, di sana tidak ada siapa yang tahu, melainkan kau yang berada di padang ini, kau yang terikat dengan peraturan dan kau yang terikat dengan takdir itu. Jelaskah? Nah. Kau datang sini bangkil, masuk kopiah, masuk jubah saja, kami bilang kau orang soleh saja, Pak. Kami mana tahu? Dengan jul kan? Nah, kalau datang dari mana-mana pun, datang sini pakai kopiah, pakai apa, kami kira orang soleh saja. Apalagi kami berpandangan baik begitu kan? Nah. Jelas, Jul? Aku mau kau faham bagi kasih elok, Jul. Kau akan jadi imam kepada dua orang istri. Dua-dua kami tak jawab. Okey. Kau berani ya, Jul? Aku pun takut bahawa mau sebut istri dua ni. Kau berani saja tu. Okey. Dan bukannya kerana tidak diterima langsung. Nah, itu lanjutannya, lanjutan daripada ayat tadi. Nah, Allah terima doanya tapi lambat berlaku seperti mana yang dia minta, bukan bermaksud Allah tidak terima, tetapi kerana permintaannya itu terkait dengan alam. Nah, apabila terkait dengan alam, berarti terkait langsung dengan takdir, terkait langsung dengan peraturan dan sebagainya. Peraturan bagi alam. Nah, peraturan alam kita mungkin tidak sama dengan peraturan alam lain. Nah, kita hujan saja, alam lain mungkin kemarau. Nah, begitu kan? Nah, jadi itu peraturan. Jadi sesuai dengan alam. Sama saja kan? Nah, kita makan nasi, makan nasi, makan nasi. Nah, kalau Jul kau makan nasi dengan apa? Bukan bah, ayam itu nak cerita dia Jul orang orang laut sana makan nasi dengan pais ikan misalnya. Nah, makan nasi dengan pais ikan, makan nasi tiba-tiba mau kasih makan burger dengan pais ikan, boleh ke Jul? Nah, tidak boleh kan? Kau boleh makan man ketika itu. Sekejap lagi perut kau lapar. Kan? Nah, itu. Kenapa? Karena peraturan alamnya begitu. Jelaskah? Nah, sama saja pada sisi Allah SWT. Pada sisi berlakunya apa yang kita minta, kan? Yang bersesuaian dengan alam. Jadi terkait dengan alam itulah masa, di bawah pengaruh masa terutamanya. Jelaskah? Allah ya Allah. Oleh itu katanya, oleh itu si hamba hendaklah bersabar. Nah, oleh itu si hamba mana? Orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, masih dituntut bersabar sama saja. Hendaklah bersabar tatkala ditimpa malapetaka. Nah, hamba itu perlu bersabar tatkala ditimpa malapetaka. Nah, malapetaka itu nama bagi ujian, itu kan? Ada tiga nama bagi ujian.
Nah, sebutkan Sofia, apa? Kau ini baju Palestin-Palestin saja, kau pro-Palestin kah? Hah? Baju kau Palestin saja, Bang. Tadi dah sampai lagi, apa pun tidak tahu baju apa tu. Hah? Tengok nama Farah Sofia saja, boleh tengok. Oh, Farah Sofia lagi. Apa? Apa itu? Hah? Oh iya, yang beg tadi besar tu. Oh, kelambu. Masya Allah. Okey, Bang. Jaga ya, jangan sampai terbakar kelambu ya. Kalau kau marahkan nyamuk. Okey. Okey, malapetaka. Nah, itu nama bagi apa? Hah? Nama bagi? Bagi ujian. Ada berapa nama bagi ujian? Ada tiga apa? Ah, okey, good. Jadi, Walid mau ingat macam itu ya. Supaya senang, kita terus saja. Okey. Jadi, di sini dia sebut malapetaka saja. Sedangkan ujian itu ada tiga nama lain. Malapetaka, bala bencana, musibah. Nah, mana-mana satu. Kalau malapetaka itu kelihatannya besar. Kan? Bala bencana itu sedikit kecil daripada malapetaka. Kan? Nah, musibah lagi kecil. Gitu kan? Nah, musibah ini sering-sering saja, lazim-lazim saja berlaku kepada kita. Yang namanya musibah itu. Nah, mizi dia kena bengkak beruk. Perlahan-lahan akan bertukar menjadi beruk. Sabar saja dengan musibah itu, Mizi, ya. Nah, kami di sini lihat saja kau berapa hari kau akan bertukar menjadi beruk itu. Jadi berhati-hati, Bangkil. Nanti dia bertukar menjadi beruk. Dia pastikan malam bulan mengembang. Bulan mengembang kau tunggu tengok saja. Kan? Ah. Okey. Oleh itu si hamba hendaklah bersabar tatkala ditimpa malapetaka. Jadi dalam teks yang sedang kita bincang syarahan ke-52 ini terkait orang yang sempurna hubungan dengan Allah kan. Nah, orang yang sempurna hubungan dengan Allah pun sama perlu melalui perintah bersabar itu. Nah, itu. Kan? Tatkala ditimpa malapetaka dan selidiklah diri sendiri. Nah, ketika kita bersabar menempuh malapetaka itu, selidiklah diri sendiri. Selidik diri sendiri. Jangan menyelidiki yang lain. Apalagi menyalahkan yang lain. Nah, itu. Eh? Selidiklah diri sendiri. Sama ada telah melakukan dosa dan maksiat. Jadi, kena selidik diri kita apabila malapetaka berlaku. Ya kan? Nah, bukan salah Allah di situ. Nah, mungkin-mungkin juga bukan atas nama. Nah, kita belajar sudah kan? Ujian itu kerana hukuman. Nah, ya kan? Ada tiga juga kan? Ada empat kah? Nah, ulang lagi kau ingat sebut. Ujian itu kerana hukuman. Ujian itu kerana mau membersihkan rohaniah dan jasmaniah kita. Ujian itu kerana mau mengangkat taraf kita. Dan lagi satu. Untuk memilih. Nah, ujian itu Allah mau memilih di antara kita siapa yang patut, yang boleh diangkat. Kan? Boleh diberikan anugerah-anugerahnya. Ada empat tujuan ujian. Nah, ini tulis semua orang. Enggak? Dari kitab ada sebut tu. Nah, Walid tulis sebab kasih ingat. Walid pun mau ingat-ingat juga ni. Ada empat tujuan ujian. Tujuan-tujuan ujian. Nah, ujian itu pula ada tiga nama. Nah, kita tulis tujuan saja. Satu, membersihkan ya. Apa tadi, Mizi? Satu, menghukum. Satu, menghukum. Kedua, membersihkan. Membersihkan diri. Kita bilang diri cukup. Rohaniah dan jasmaniah itu kita paham sendiri saja. Membersihkan diri. Ini menghukum sebab dosa. Menghukum sebab dosa kita. Yang ketiganya, mengangkat taraf. Menaikkan taraf. Nah, yang keempat, memilih. Nah, memilih kita. Memilih diri kita. Nah, itu ada empat tujuan ujian. Kemudian ujian ini pula ada tiga nama. Tiga nama besar, Pak. Apa satu? Pertama, malapetaka. Kedua, bala bencana.
dan ketiga musibah. Nah, tiga nama. Implikasinya ada dua saja. Implikasi daripada sini ada dua saja. Satu, kembali kepada Allah. Nah, saja tulis kasih ingat tu. Dua, jauh daripada Allah SWT. Jauh atau sesatlah. Nah, itu saja. Okey. Jadi katanya, oleh itu si hamba hendaklah bersabar tatkala ditimpa malapetaka, dan selidiklah diri sendiri sama ada telah melakukan dosa dan maksiat. Nah, kalau kita melakukan dosa dan maksiat, berarti ujian yang namanya malapetaka, yang namanya bala bencana, yang namanya musibah itu menghukum kita, bersifat menghukum kita kerana kita telah melakukan dosa dan maksiat. Nah, begitu. Faham tak? Nah, jangan kau bilang bahawa ini ujian untuk mengangkat darjatku. Darjat apa kau sudah melakukan dosa? Nah, itu yang perlu dipahami oleh kita. Jelas kah? Nah, kita sendiri yang tahu itu. Kemarin kau berdosa dalam diam saja. Dalam diam kau berdosa. Berdosa dalam diam. Tengah-tengah diam kau berdosa. Diam-diam kau berdosa. Begitu banyak terkait kan. Jadi, nah, ini hari kau bilang bahawa ujian ini untuk mengangkat tarafku, kau bilang. Nah, jangan. Di situ kesalahan dari sudut berfikir dan merasakan. Nah, itu. Nampakkah? Jadi kita perlu kepada kesedaran. Nah, kalau yang berlaku kepada kita itu berupa hukuman kerana ada dosa terkait yang kita tahu, yang sepatutnya kita buat apa? Istighfar, bah, minta ampun kepada Allah SWT kan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Itu yang betul kan? Nah, begitu. Nah, kau berdosa, Allah mendatangkan musibah padamu. Kau, ya Allah, kasih bah aku rezeki karena aku sembahyang tidak berhenti, bah. Nah, di situ kan menyalahi cara. Sebab itu Walid selalu bilang, kiasannya, kau mau buat kuih baulu, kena betul caranya, baru jadi baulu. Betul kan, Mimi, kan? Nah, begitu. Kalau kau buat kuih baulu, tidak betul caranya, baling ke dinding, dinding yang runtuh, bukan kuih yang pecah. Macam mana kami mau makan, Mimi? Fahamkah? Nah, kenapa kau kuih kau sampai tidak boleh makan, baling ke dinding-dinding yang runtuh? Kenapa? Nah, kerana tidak betul caranya. Begitu kan? Nah, sama saja. Kita sedang bercakap diri kita dengan Allah. Di sana bukan salah Allah. Allah maha betul. Salahnya kita. Kenapa? Kerana tidak betul caranya. Nah, itu. Nampakkah, Sofia? Hari ini orang tidak betul cara bercambah, ya. Cara tidak betul itu. Bahkan bukan dalam konteks kerohanian ini saja. Konteks diri kita saja. Dalam konteks fizikal, kehidupan pun orang tidak betul cara. Enggak mungkin. Nah, ketetapan-ketetapan cara melaksanakan itu pun dilanggar sudah. Nah, orang melakukan ketetapan-ketetapan fizikal itu berdasarkan kepada rasa. Padahal sangat salah itu. Kan? Ketetapan-ketetapan fizikal tidak boleh dilakukan dengan rasa. Dia perlu dilakukan dengan fakta. Sebab itu orang panggil ilmu fiqah. Karena ilmu fiqah adalah fakta. Itu kan? Nah. Jadi, ilmu fiqah dilakukan berdasarkan kepada rasa. Nah, rasa mau sembahyang, sembahyang. Rasa tidak mau sembahyang, tidak sembahyang. Ini apa? Itu contoh. Ya kan? Jadi fakta itu yang kita bilang dalam dasar kita apa? Muktamad. Nah, kan? Nah, muktamad itu adalah fakta. Jelas, mangkil. Nanti kita belajar apa? Tahap master. Nah, kamu orang akan belajar sampai tahap master. Ini berarti 4 tahun bukan masa kamu orang boleh pulang, bah. Paham enggak? Nah,
Sekiranya gatal mau menikah, maka aku rekomenkan menikah dan bawa sini belajar. Tambah lagi 4 tahun. Sampai master. Nah, bila kita belajar sampai master, nah kita belajar elemen-elemen berdirinya ilmu tauhid, elemen-elemen berdirinya ilmu fiqah, elemen-elemen berdirinya ilmu tasawuf, elemen-elemen berdirinya ilmu hadis, elemen-elemen berdirinya ilmu tafsir. Nah, semua itu kita akan belajar, Pak. Baru kita boleh jadi alim. Nah, jika tidak, jadi halim saja, halim. Abu Al-Halim Aqil. Nah, namanya kan? Begitu. Okey. Jadi katanya oleh ulang ayat ini mudah-mudahan memberi pelajaran yang baik kepada kita. Oleh itu si hamba. Siapa si hamba bangkil? Si hamba itu siapa? No, si hamba itu kita saja, bah. Kita. Dengan? Oleh itu si hamba hendaklah bersabar tatkala ditimpa malapetaka. Dan selidiklah diri sendiri. Ini yang penting, bah. Kasih marking di situ. Sifat menyelidik diri sendiri ini penting. Kata para ulama, sifat ini berada di bawah wilayah sedar diri. Nanti kita akan belajar di peringkat lebih tinggi, Pak. Apa sifat yang mempengaruhi sedar diri? Bukan mempengaruhi. Ada lagi istilahnya. Sifatnya akan keluar daripada sedar diri. Nah, sedar diri di sini. Sedar diri. Nah, dikelilingnya akan keluar sifat-sifatnya. Akan keluar sifat-sifatnya. Nah, kita nanti faham saja. Akan keluar sifat-sifatnya. Salah satunya rasa jahil. Ini lazim. Keluar dari sedar diri. Nah, yang kedua yang kita bilang tadi apa? Selidik diri. Nah, itu. Dan lagi banyak nanti kita belajar. Nah, kadang-kadang kita tidak sempat selidik diri kita. Selidik diri orang saja. Orang itu tidak bagus. Orang itu tidak betul. Dia itu begini. Dia itu begitu. Fas begini. Sofia begitu. Yang itu begini. Yang ini begitu. Macam-macam. Nah, diri dia sendiri tidak pernah dia selidik. Lebih buruk daripada itu, merasakan bagus saja dia. Nah, kan? Okay? Nah, itu. Okey. Makin sudah ya. Dan selidiklah diri sendiri. Sama ada telah melakukan dosa dan maksiat. Nah, jika melakukan dosa dan maksiat, maka ujian itu, malapetaka itu, bala bencana itu, musibah itu, namanya hukuman. Itu. Kan? Nah, jika sama ada telah melakukan dosa dan maksiat, atau tidak mematuhi Allah, atau tidak mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala, atau membuat yang haram, atau membuat yang haram secara terang-terang atau tersembunyi. Nah, ini terkait dengan apa yang disebut oleh rantau itu. Berdosa di dalam diam, tersembunyi. Kan? Nah, terang-terang itu lain, tersembunyi itu lain. Nah, tersembunyi itu berarti berdosa dalam diam. Terang-terang itu berdosa dalam, lawan diam apa? Dalam bising. Diam, bising. Nah, berdosa dalam bising. Nah, mungkin gitu kan. Nah, perhatikan sifat-sifat dosa itu ya. Ini sifat-sifat dosa. Sama ada telah melakukan dosa dan maksiat, itu umum. Tidak mematuhi Allah. Nah, ini khusus. Nah, mungkin tidak salat, mungkin tidak puasa, mungkin tidak mandi junub, mungkin nah, macam-macam kan. Nah, itu. Membuat yang haram, nah ini pun khusus. Nah, dia buat yang haram, bah. Diam-diam dia pergi tulis nombor 20 sen saja. 9672, 20 sen saja. Ya kan? Membuat yang haram. Kemudian bilang secara terang-terang atau tersembunyi. Jadi yang namanya dosa dan maksiat, yang namanya tidak mematuhi Allah, yang namanya membuat yang haram, sama ada secara terang-terang atau tersembunyi.
Nah, itu jika berlaku kepada kita, ujian itu menjadi hukuman kepada kita. Nah, ketika itu kita terima dengan redha, mohon keampunan Allah SWT, bilangnya banyak beristighfar. Nah, kan? Kalau istighfar itu kita mau kiaskan kepada sabun, nah pakai sabun yang paling bagus. Kan bersihkan diri kita pakai sabun yang paling bagus. Apa yang paling bagus, nah itu yang kita pakai. Paham enggak? Nah, istighfar itu dikiaskan seperti sabun membersihkan badan. Nah, yang paling apa paling bagus? Ialah 1000 kali. Nah, istighfar 1000 kali, bah, misalnya gitu. Oke. Okay. Lagi kesalahan seterusnya atau menyalahkan takdir. Nah, ini sebahagian daripada bentuk kesalahan yang nantinya datang hukuman. Kan? Atau menyalahkan takdir. Nah, kerana kejahilannya mungkin atau kelemahannya mungkin, dia salahkan takdir saja. Padahal tidak ada takdir yang tidak bagus. Yang tidak bagus itu kelihatan terjadi adalah kerana kita sendiri, kerana dosa kita. Nah, itu. Kemudian kata musannif, ada kalanya ujian itu adalah hukuman. Nah, sebut sudah dia. Kita sebut dulu baru dia sebut. Kan? Kerana ada kalanya ujian itu adalah hukuman kerana melakukan dosa. Nah, kita sebut sudah tadi. Nah, hukuman yang pertama itu kan, tujuan ujian itu hukuman, menghukum kita kerana kita berdosa. Macam-macam dosa kita kan sila. Allah ya Allah. Okey. Jika malapetaka itu dihindarkan Allah. Jika malapetaka itu nama kan? Malapetaka adalah nama bagi ujian. Nah, jika malapetaka atau ai ujian. Nah, begitu. Jika malapetaka ai ujian itu dihindarkan Allah, dihindarkan, diangkat, diangkatkan, ditangguh. Nah, satu lagi. Diangkat, ditangguh, ditahan. Jangan ditangguh, Pak. Jangan ditangguh, ditahan. Jika malapetaka ai ujian itu dihindarkan, ai ditangguh, apa sebut tadi? Ditahan lagi satu. Diangkat. Nah, diangkat dan ditahan. Oleh sebut istilah ini nanti kerana kita akan jumpa lagi istilah sebegitu. Ya kan? Jadi Allah angkat atau Allah tahan. Ya kan? Sebab musibah ini ataupun malapetaka ini sifatnya ada am, ada khas. Nah, ada kalanya am berarti semua kena, semua terlibat, tidak kira kau soleh kah, kau tidak soleh kah, kau apa. Nah, ada yang sifatnya khas. Yang khas itu terfokus kepada siapa yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya menyangkut, mungkin menyangkut dengan kita atau dengan siapa-siapa. Nah, itu yang kita sebut dalam konteks hindar tadi adalah Allah angkat daripada kita atau Allah tahan daripada kita. Nah, itu. Maka baguslah katanya, jika Allah hindarkan malapetaka berarti kita tidak berdepan dengan ujian. Tidak ujian itu, malapetaka itu, musibah itu, bala bencana itu tidak mengena kita, maka itu alhamdulillah, baguslah, artinya begitu. Kan? Baguslah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi katanya, jika tidak, jika kita pun perlu terlibat, jika tidak berarti Allah tidak angkat dan Allah tidak angkat malapetaka dan tidak tahan malapetaka itu, nah berarti kita pun terlibat, ya, teruslah bersabar. Bilangnya, teruslah bersabar, meminta serta merayu dengan penuh khidmat kepada Allah. Making perkataan penuh khidmat kepada Allah. Nah, itu lagi satu perkataan sedar diri. Masukkan di dalam sana. Dengan rasa jahil, selidik diri, khidmat, penuh khidmat kepada Allah. Nah, dalam konteks lain, rasa mau khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi katanya,
teruslah bersabar dan meminta serta merayu dengan penuh khidmat kepada Allah. Khidmat kepada Allah ya. Walid belajar daripada guru Walid. Walid pegang dan bawa sampai sekarang ya. Khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Katanya, kata guru Walid, Syekh Walid, kita dituntut satu perkara dalam hidup yang menyebabkan Nabi nantinya mengaku kita sebagai umat, yaitu dakwah, yaitu menjalankan risalah baginda Nabi, menyambung risalah baginda Nabi SAW. Nah, itu yang kita belajar dalam konteks ilmiahnya, niabatan anin nubuwah an hirasatiddin wasiyasatid dunyabi. Tetapi guru Walid bilang itu terkait kita dengan Nabi, sedangkan kita bukan terkait dengan Nabi saja, kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan baginda Nabi sendiri menjalankan misi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih besar daripada itu adalah misi Allah, kerana Nabi menjalankannya, gitu kan? Nah, misi Allah itulah yang dibilang khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, letakkan diri kita dalam khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh kami, jadikan niatmu bah sepanjang hidupmu. Nah, kami berdiri dengan niat itu. Dan sampai sekarang, nah, mungkin sampai bila-bila, lebih lagi ada umur kami di dunia, nah, kami berdiri untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Walid ajar juga kemurang. Nah, niat itu jadikan niat kemurang. Kita berdiri untuk berkhidmat kepada agama Allah. Nah, kau belajar untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Okey. Nah, habiskan ini. Kerana mungkin juga ujian itu diteruskan terhadapnya. Nah, mungkin-mungkin ujian ini Allah teruskan terhadap kita. Nah, berarti berlaku saja ujian ini kepada kita. Begitu, begini, begitu, begini. Agar dia terus berdoa dan merayu kepadanya. Allah teruskan terhadap kita. Nah, terhadap hamba-hambanya, hamba-hamba yang sempurna hubungan dengannya. Agar hamba itu terus berdoa dan merayu kepadanya. Kenapa begitu? Karena Allah suka, kita bilang tadi sudah. Kan? Karena Allah suka hambanya yang berdoa. Allah suka hambanya yang merayu. Kan? Nah, setiap yang namanya kesukaan itu akan menambah baik hubungan. Nah, sebab itu, kalau Mia suka bunga, kau kasih dia bunga, itu akan menambahkan hubungan baikmu dengan Mia. Faham, Jul? Sama saja rantau. Kalau Jenab itu suka makan murtabak, nah, kau beli dia murtabak setiap hari, nah, akan menambahkan kesukaannya. Nah, kalau dia suka, akan menambah kasih sayangnya kepadamu. Nah, itu berarti tambah baik hubungannya denganmu. Begitu kan, rantau, pahamkah? Nah, jadi dengan Allah SWT juga begitu. Buatlah apa yang Allah SWT suka. Jangan kita buat sesuatu yang Allah SWT murka. Pahamkah? Nah, mengumpat-ngumpat itu Allah murka. Jangan kau buat lina. Pahamkah? Nah, jangan. Jangan kau mengumpat-ngumpat. Dengan? Lagi apa? Berangan-rangan tepi tingkap itu Allah Subhanahu wa taala tidak suka, Mimi. Kau jangan buat. Jangan berangan-rangan, paham enggak? Nah, begitu. Nah, sama saja berangan-rangan pukul orang, tumbuk orang itu Allah tidak suka, Sofia. Kau jangan berangan-rangan begitu. Okey. Jadi apa? Janganlah salahkan Allah. Lebih besar dari itu adalah jangan kita salahkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, mereka perlu menjaga ini. Nah, berlaku, kata para ulama, berlaku kesalahan adab kepada orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah, antara lain adalah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi janganlah salahkan Allah kerana melambatkan doa kamu terkabul. Nah, artinya lambat doa kita terkabul itu tertakluk kepada ada dosa atau tidak ada dosa, ada kesalahan atau tidak ada kesalahan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olahnya jika bersih dosa kita terhadap Allah, maka itu mempercepatkan terkabulnya doa kita. Dan inilah pegangan orang-orang ahlillah. Inilah pegangan orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah? Nah, nantinya mudah-mudahan sempurna hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa kita terkabul saja. Mudah-mudahan begitu. Kenapa?
karena tidak ada penghalangnya yang namanya dosa, yang namanya maksiat, yang namanya kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kepada para ahlillah, orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun, jika ada kesalahan, itulah yang menghalang terkabulnya doa. Faham enggak begitu? Nah, itulah yang menghalangnya daripada terlepas daripada ujian-ujian yang mungkin berlaku. Nah, itu. Faham enggak? Nah, jadi bebaskan para-para ahlillah, orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT pun perlu berusaha membebaskan diri dari berdosa. Nah, apalagi kita, ya kan? Ini orang sempurna hubungan dengan Allah sudah. Kita sedang memanjat tangga, sedang mendaki gunung, misalnya untuk sampai kepada Allah terima diri kita, untuk sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah. Istilahnya kita mau hampir dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, lebih-lebih lagi kita perlu menjaga diri kita daripada berdosa. Faham gitu? Nah, mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu. Dan kita sambung nantinya syarahan yang ke-53, kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Kenal diri, kenallah Allah. Begitu. Dan kita sedang belajar mengenali diri. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Ada soalan? Sila ada soalan? Tiada. Lina ada soalan? Mimi? Kau ni sampai tiada soalan langsung macam faham saja semua. Betul ke faham kemurang ni? Nah, siapa yang mau baca kitab Risalah Mustarsyidin dulu? Sudah buat ke majlisnya? Majlis apa? Bukan munakasyah, muhadarahnya. Ada buat dah? Risalah Mustarsyidin. Hah? Kalau tidak, Arif baca. Oh, jadi kena jalan, bah. Jalan terus, bah. Tukar-tukar orang pun tidak apa. Kena jalan terus. Dan nanti boleh dengar saja kamu orang. Hah? Lagi bagus majlis itu berjalan terus. Jangan tangguh-tangguh. Selepas habis, nanti kita daurah. Macam itu. Yang tidak sempat dengar bahagian ini, dia dengar. Yang tidak sempat dengar bahagian ini, dia dengar di sini. Dengar di situ, dengar di situ. Nah, baru kita boleh daurahkan. Nah, ada soalan lain kah? Ada? Ada? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله ومنا ومنكم. الصلاة دلوقتي.